Vokalis Guns N' Roses bernama Axl Rose dianggap sebagai ikon musik rock yang dipuja oleh jutaan orang sebagai sosok yang hampir seperti Yesus Kristus, atau dibenci sebagai bintang rock yang homofobik, misoginis, dan sangat egois. Dalam pembelaannya, Axl Rose telah menyangkal bahwa dia seorang homofobik atau misoginis, serta dianggap sebagai tiran oleh mantan rekan satu bandnya. William Bruce Ross lahir pada tanggal 6 Februari tahun 1962 di Lafayette dan menderita pelecehan seksual dari ayah kandungnya serta kekerasan fisik dari ayah tirinya pada usia dini. Kemudian Axl mengubah namanya menjadi William Bailey setelah ibunya menikah lagi. Axl Ross juga orang buangan di sekolah, di mana ia dipilih karena berbeda. Tetapi Axl Rose menemukan pelipur lara dalam bernyanyi dengan paduan suara di sekolah dan gerejanya serta akhirnya ia bertemu musik rock. Masa remajanya yang sulit sedikit berkurang ketika dia berteman dengan Jeff Isbell, yang memiliki minat yang sama dengan Axl Rose dalam hal musik. Isbell meninggalkan Indiana untuk jalan-jalan di Los Angeles pada awal 80-an dengan harapan membentuk sebuah band rock, dan Axl mengikutinya tak lama kemudian serta mengubah namanya menjadi W. Axl Rose, sementara Isbell mengubah namanya menjadi Izzy Stradlin. Adegan musik rock lah pada saat itu terbagi di tengah-tengah antara punk rock yang kasar dan glam rock atau heavy metal, dan Axl Rose ingin membentuk suara yang rata dari setiap genre. Stradlin dan Rose memainkan beberapa genre yang tidak menghasilkan apa-apa sebelum ia bergabung dengan sesama rocker jalanan bernama Slash, Duff McKagan, dan Stephen Adler. Singkat cerita, setelah mereka di Sunset Strip dan mengasah akting mereka, Guns N' Roses yang baru dibentuk menandatangani kontrak rekaman dengan Geffen Records setelah mengeluarkan EP Live Independent. Debut full mereka berjudul Appetite for Destruction dirilis setahun kemudian, dan pada awalnya publik tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk album atau band tersebut. Perlahan tapi pasti, penonton rock yang berubah-ubah datang, dan pada musim panas 1988 Guns N' Roses dengan cepat menjadi salah satu band rock paling top dunia berkat kekuatan single hit atau video MTV seperti Welcome to the Jungle, Sweet Child O' Mine, dan Paradise City. Tetapi dengan ketenaran tersebut datanglah penyalahgunaan narkoba dan alkohol yang menantang maut di antara kelima anggota band serta pembatalan tur dan konser di menit-menit terakhir. Tampaknya semakin sukses mereka malah semakin banyak masalah yang muncul. Untuk mengisi kekosongan album GNR baru, Geffen mengeluarkan EP sementara berisi 8 lagu yaitu GNR List pada akhir 1988, di tengah rumor yang tersebar luas tentang pembubaran band. Album ini juga menjadi penjualan besar lainnya berkat kekuatan hit balada akustik berjudul Patience, tetapi Axl Rose mendapat kecaman dan kritik besar untuk lagu One in a Million, di mana Rose memiliki komentar yang menghina gay, kulit hitam, dan imigran. Tidak terpengaruh akan hal tersebut, Axl Rose berkumpul kembali dan mengerjakan tindak lanjut mereka yang sangat dinanti-nantikan, yang sepertinya selalu melewatkan banyak tanggal rilis yang diproyeksikan. Kemudian Adler dipecat selama rekaman, sementara tahun 1991 akhirnya mereka merilis album kedua, yaitu bagian dari album kedua Use Your Illusion. Kedua disk tersebut adalah hits besar, tetapi band ini tampaknya telah menemukan kembali dirinya sebagai aksi rock bombastis dan menakjubkan, yang mengingat musik yang berusaha dihancurkan oleh idola punk rock mereka pada pertengahan 70-an. Tur raksasa selama 2 tahun diikuti dengan Stradlin meninggalkan band di pertengahan tur, di mana GNR mendapati diri mereka kehilangan validitas mereka sebagai aksi rock jalanan di hadapan gerakan grunge yang sedang dipuja termasuk Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, dan lainnya. Itu hanya membuat Rose tampak lebih jauh dari kenyataan ketika dia menahan band untuk naik ke atas panggung, yang mengakibatkan penundaan multi-jam yang konyol. Citra publiknya mengambil beberapa adegan lagi ketika beberapa konser dirusak oleh kerusuhan penonton yang disebabkan oleh pesta pora Rose yang terkenal, dan ketika dia mencoba berkelahi dengan pemimpin Nirvana bernama Kurt Cobain di belakang panggung MTV Video Music Awards tahun 1992 karena meremehkan komentar Cobain tentang Axl Rose di media. Ketika tur akhirnya terhenti pada tahun 1993, GNR mengeluarkan koleksi sampul yang diterima dengan hangat yaitu The Spaghetti Incident dan band itu beristirahat sejenak. Tetapi setelah banyak sesi penulisan dan rekaman yang dibatalkan untuk album studio ketiga mereka, dua anggota asli lainnya yaitu Slash dan McKagan keluar dari band atau diberhentikan oleh Axl Rose.
Rose telah diberikan kepemilikan penuh atas nama Guns N' Roses, jadi dia perlahan-lahan membentuk band baru di sekitar dirinya. Dengan desas-desus yang merajalela bahwa ia telah menjadi seorang pertapa yang kembung, botak dan kecanduan obat-obatan, Axl Rose terus mengerjakan GNR selanjutnya dan melepaskan dirinya. Tahun 1999 melihat lagu baru pertama GNR dirilis dalam hampir 8 tahun. Lagu Oh My God dari soundtrack End of Days adalah kompilasi langsung dari lagu-lagu GNR jadul Live era 87 hingga 93. Namun keduanya datang dan pergi tanpa banyak keriuhan. Tapi semua itu berubah ketika Axl Rose dan rekan barunya yaitu Robin Fink, Bucket It, Tommy Stinson, Brian Mantia, dan ditambah keyboardis GNR lama bernama Dizzy Reed memainkan pertunjukan live pertama mereka bersama-sama pada awal 2001, dan menerima ulasan yang sangat menakjubkan. Dengan tur dunia dan album yang hampir selesai. Dan itulah sedikit perjalanan dari Axl Rose Guns N' Roses.